Apa yang membuatmu merasa terpuruk? Merasa putus asa, membuatmu ingin berhenti. Sendiri, menghadapi masalah dan cobaan yang muncul. Hal buruk terjadi meskipun kita terus berusaha menjadi orang baik. Cobaan dan masalah datang bertubi-tubi. Hidup rumit, gak ada alasan bersyukur. Teman pun gak ada yang peduli. Temanmu yang nyinyir, kamu gak mungkin ngedapetin itu. Kamu sedih dan berpikir, rasanya ingin berhenti, putus asa. Lihat, hidupmu menjadi keruh. Semua terlihat kurang, semua tampak buruk. Lihat dari sisi lain, bagaimanapun caranya, teruslah melangkah, bersemangatlah. Jalanmu sudah jauh, gak ada waktu lagi untuk mundur. Bersemangatlah, kamu pasti bisa. Jangan takut ketika stamina kamu pendek. Push diri kamu untuk mendapatkan tujuanmu. Fokus pada tujuan. Bangkit dan bersemangatlah. Selalu ada hal baik, selalu ada orang baik di sekelilingmu yang akan membuatmu bersemangat. Pilih itu. Teruslah maju. Kamu yang buat jalan hidupmu sendiri. Selalu ada hal baik, selalu ada orang baik di sekelilingmu yang akan membuatmu bersemangat. Belajar dan berusahalah. Nikmati proses ketika kamu sedih dan gak paham. Terus berusaha dan belajar. Bersemangatlah. Yakin dengan dirimu sendiri. Teruslah bergerak maju. Pertarungan melawan dirimu sendiri adalah pertarungan sebenar-benarnya. Bersemangatlah. Buat hidup kamu bermakna. Bersemangatlah, buat hidup kamu penuh karya. Bersemangatlah, buat hidup kamu bermanfaat buat orang lain. Bersemangatlah, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik.